Mac, kamu sekarang manggung di mana? Aku sekarang manggung di rumah makan. Emang rumah makan butuhnya cuma satu penyanyi doang? Enggak sih, sebenarnya di sana udah ada dua penyanyi. Kali-kali ajakan kita main di rumah makan itu dong. Benar nggak, Cak? Benar, Sono. Biar kita nggak dihajakan terus sih. Oke, ya coba nanti aku konfirmasi dulu ya ke yang punya rumah makannya. Ya udah, ya aku berangkat dulu ya. Tapi sekarang hujan, iya. Oh iya, duluan ya. Hati-hati, Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa konfirmasi ya ke rumah makannya. Oke. Kenapa ya? Sino dapat hidup terus? Ya nah, mungkin itu udah rezekinya Sino aja. Tapi loh, dia dapat job. Makanya kita seminggu aja cuma dua kali. Malah kita gak dapat apa-apa. Ya juga sih. Jangan-jangan Sinok pakai susu. Ah, nah. Udah, jangan rasa aja. Soalnya, kalau gak pakai susu, dia gak akan terus dapat job. Terus, dia kan sering dipanggil sama juragan-juragan besar gitu. Emang, kalau pakai susu kelihatannya gimana, dah? Aku yakin, Sinok pakai susu. Ah, Sinda. Ada-ada aja, nah. Ah, pokoknya gue yakin dia pakai susu. Waalaikumsalam. Ada Pak Toto, pagi-pagi gini udah pada ngopi enak ya. Iya, Pak. Padahal berangkat kerja. Iya, Pak. Hati-hati ya di jalan ya. Iya, terima kasih Pak Toto. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Toto. Emang itu Mbak Nok kerjanya apa sih? Saya kurang tahu si Mbak Nok itu kerjanya apa. Ini sih yang lebih tahu. Mbak Nok itu penyanyi dangdut, Mas Bey. Emang kamu tahu dari mana, Den? Kalau Mbak Nok itu penyanyi dangdut? Kan saya tanya langsung sama Mbak Noknya. Bahkan kalau Mbak Nok dapat saweran banyak, ngasih ke saya. Ah, masa? Percaya saya? Ya udah kalau gak percaya. Iya, baik. Kelihatannya si Mbak Nok itu orangnya baik. Pak Toto, emang Pak Toto pernah kasih uang sama Mbak Nok itu? Saya sih belum pernah sih dikasih uang sama Mbak Nok. Aduh, Pak Toto. Pak, kalau belum ngasih uang itu, tandanya bukan orang baik. Emangnya baik orang baik itu harus selalu kasih uang? Ya iyalah. Mas Bey mah, uang lu yang dipikirin. Nah, dengerin ya. Zaman sekarang itu, apa-apa itu pakai duit. Duit. Udah, buru siang. Ini kita berangkat ke ladang. Berapa, Bu? Ya, kopi satu, kuenya tiga. 6.000, Pak. Pak Toto, kalian punya saya bayarin dong. Uang kemarin dikasih saya masa udah habis sih. Iya, habis Pak. Buat togel Pak. Kamu sih gak isap-isap sih.
ini nih gara-gara si Den. Gara-gara mimpi digigit ular, makanya kemarin uangnya saya pasangin. Ke bawa-bawa saya? Kan saya cuma mimpi, kok dipasangin nomor? Udah-udah Bu, jadi berapa Bu semuanya Bu? 17.000 Pak. Terima kasih Pak. San? Iya Bu. Ibu pergi dulu ya ke kampung sebelah. Mau mandiin jenazah. Emang siapa yang meninggal Bu? Itu Bu Harjo. Bu Harjo? Yang jualan nasi kuning itu Bu? Iya. Masa sih Bu? Padahal kemarin sambil lihat sehat-sehat aja Bu. San, yang namanya umur kan kita nggak tahu. Iya ya Bu, emang umur udah ada yang ngatur ya Bu. Makanya kita jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Berdoa sama Allah, ya? Iya Bu. Ya udah, Ibu pergi dulu, keburu siang. Ya udah, Bu hati-hati di jalannya ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya langka, Ibu Harjo. Secepat itu dipanggil Tuhan. Cuci. Oh ya udah, sekalian bareng ya. Iya, yuk. Kamu cuciannya banyak ya? Iya, ini udah 2 hari belum dicuci. Eh Win, tahu nggak yang namanya Ibu Harjo? Harjo? Iya. Harjo yang jualan nasi kuning itu San? Iya Win. Emang kenapa? Kata ibu aku tadi subuh Ibu Harjo meninggal. Innalillahi. Kemarin saya sempat beli nasi kuning di sana, San. Kasian ya Bu Harjo. Padahal dia orangnya baik banget, San. Iya, Win. Umur emang gak ada yang tahu ya. Iya. Bu, alhamdulillah ya. Mandiin jenazah udah beres. Bu Harjo itu meninggalnya itu, Bu Harjo masih muda ya, cantik. Iya Bu, kan itu udah takdirnya. Dia tuh Bu, semenjak masih hidupnya itu baik. Iya, makanya. Makanya meninggalnya itu kelihatannya itu bersih. Ya, udah beresin sih ya. Udah, kamu udah beres? Udah. Kita pulang yuk. Ya udah yuk. Takut keburu sore. Iya, takut hujan nih. Iya. Ayo. Hati-hati jalannya. Iya. Bentar, San. Hati-hati, Win. Jalannya licin. Iya, San. Buat ya, aku, San. Iya. Tuh, keburu hujan, Win. Iya. Mandinya segar? Iya, Win, segar. Eh, Win. Kamu jangan dulu pulang ya. Mampir dulu ke rumah aku. Itu kan baju aku sebagian di kamu. Win, San. Hujan nih. Ya, ayo, San. Ayo, San, cepetan. Takut ibu aku nungguin. Iya, San, hujan, ayo. Iya. Ya udah, Bu. Kita kan udah sore. Ya. Kita pulang aja, yuk. Pulang aja.
Eh, San, ibu kamu belum pulang? Belum. Kayaknya masih ngurusin pemakaman almarhum Bu Harjo. Oh, kamu masak apa hari ini, San? Tadi sebelum nyuci, aku udah masak tumis. Eh, San, ini bajunya. Oh iya, taruh aja di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Baru pulang, Bu? Iya, Win. Baru beres pemakaman. Kesian ya, Bu Harjo. Padahal kemarin saya sempat ngobrol sambil beli nasi kuning, Bu. Ya, yang namanya umur, kan nggak tahu. Makanya kita harus selalu ingat yang di atas. Kalian baru beres nyuci ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, San. Baju kotor ibu yang ada di kamar udah dicuci belum? Udah, Bu. Udah sampai cuciin nih. Oh. Bu, Wina mau pamit pulang ya, Bu? Belum masak. Loh. Kok jam segini belum masak sih? Soalnya kan lauk sama nasi yang kemarin masih ada. Jadi sayang kan kalau dibuang. Iya. Ya udah, Wina pamit ya, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Sam. Oh iya, San. Ibu masuk dulu ya. Gerah, belum mandi? Iya, Bu. Habis dari makan. Ya. Mas Bay. Sini, masa diam di sana. Den, sini. Apa? Sini dulu. Tuh. Sini dulu, cepat. Punya uang 10 ribu gak? Buat apa? Ini, tadi kan saya lihat ada belalang kawin. Itu kalau di Primbon kalau nggak salah nomornya 3381. Iya, 3381. Mudah-mudahan tembus. Mas Ben, apa-apa dimasukin togel. Terus kalau nanti ada nenek-nenek kejebur sungai, masukin juga. Ini. Nenek-nenek kejebur sungai itu nomornya 008 ya, 008. Itu mah dalam cara 008, Mas B, Mas B. Ah, tidak ada aja. Hei, kerja. Oh, bro aja. Ayo kerja. Iya, Pak. Ini si Den malah ngejot ngobrol terus.
ya. Coba deh itu persawaran tadi. Oh iya ya, belum dihitung juga sih. Baca. Lumayan sih kalau untuk bayar pesan sama makan dah. Bukalah seberapa, tapi kayaknya banyak duit tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nok, baru pulang? Iya. Waduh, yang lagi banyak uang nih. Dapat saweran banyak ya hari ini. Ah, Nok, sama. Ini ya, dapat kerjaan doang. Tetap aku harus bersyukur, alhamdulillah. Dapat rezeki. Alhamdulillah. Oh iya, besok aku mau pulang nih, mau jemput mama. Aku mau nitip uang kosan ya. Iya. Berani kamu mau tidur ya? Ya. Ya Nok, jangan lama-lama di kosan. Gak ada kamu sepi. Benar tuh. Iya, iya. Kalau urusan aku di kampung udah beres, langsung ke sini kok. Bener ya, langsung sini. Iya. Awas Nok, jangan lupa bawa oleh-oleh. Iya. Situ pasti. Mikirnya oleh-oleh mulu. Ya gimana, Mama? Sehat. Alhamdulillah. Bayang pesan ojek ya? Oh iya, Mas. Tuh. Aku berangkat dulu ya. Iya, Nok. Hati-hati Nok di jalannya, iya. Jangan lupa oleh-oleh. Iya, pasti. Hati-hati ya Nok ya. Iya, kabarin ya. Oke. Iya, kabarin Nok. Siap. Hati-hati Nok. Iya. Berangkat dulu ya. Ya, hati-hati. Dadah. Waalaikumsalam. Wah, sepi ya. Benar. Nah, gue nggak percaya kalau si Nok itu pakai susu. Nah, dengerin ya. Kira-kira wajar nggak sih si Nok? Kan proporsinya sama kayak kita penyanyi dangdut. Ini tiap hari ada job. Sedangkan kita kadang ada, kadang nggak ada. Nah. Maksudnya ke dukun? Ya iyalah, masa ke dokter? Ya ke dukun. Terus, kalau kita udah ke dukun, kita mau ngapain? Miring, Cak.
variatif ketemu sinol. Terus fotonya gimana Indah? Pinter dikit napa sih? Ya kita liatin tuh kedukunnya. Jadi terawang sama si dukun. Sinol tuh pakai susuk apa enggak? Bentar. Emang kamu tahu tempat dukun itu di mana? Ya kita cari informasi. Gimana? Paham nggak? Iya sih paham. Bener ya. Kalau kita pakai susuk, gimana? Kalau kita pakai susuk juga. Hah? Pakai susuk dah? Iya, pakai susuk. Iya, kita dapat lebih banyak. Yuk, tiap hari exciting kita. Coba sih Indah kata kamu. Pokoknya sekarang kan kita job lagi sepi nih. Iya makanya. Mau gak? Indah. Ya. Ya udahlah ngikutin aja nih, alurin aja. Udahlah, ikutin. Kita nyari tahu nanti. Mana ini motor mogok lagi. Ah, marah banget. Ada orang tuh di depan. Apa ada deh, Tel? Ya. Aduh, ini. Yang iya sih, kan itu kurang bagusnya. Iya, Neng. Mau tanya. Wow. Mau tanya, Pak. Boleh dong. Di sekitaran sini ada bengkel? Bos, kalau di sini mah enggak ada bengkel. Terus gimana nih? Udah sayang perbaiki motor sini. Wah, Bapak bisa? Ya bisa dong. Buat kamu nih, kamu bisa? Bisa. Udah aja, Neng. Duduk di sana aja. Yuk. Duduk aja di sana. Makasih ya, Pak. Iya ya, sama-sama nih. Ah, bos, kalau belum belum bantuin saya, ayo dong. Aduh, yuk, ayo, bantuin. Memang kamu bisa, otak. Pura-pura aja. Gimana sih? Sebenarnya mau kemana, Neng? Mau ke rumah dukun, Pak. Mau ke rumah dukun katanya. Dukun katanya mau ke dukun. Gimana kalau saya anterin aja? Emang Bapak tahu? Ya tahu dong. Gimana kalau saya anterin? Boleh, boleh, Pak. Soal motor mah gampang. Kan ini lama benerinnya. Gimana? Iya, kalau gitu saya dorong aja. Neng ikutin aja dari belakang ya. Iya, Pak. Ayo, motor. Kamu pura-pura bisa. Ayo dong, sama kamu. Masa saya? Ayo ikut, Neng. Cepet, atuh. Enggak. Kok takut nih? Iya, Pak. Neng. Ya, Pak. Ya, kan ini mau malam, gimana kalau Neng ikut abang saja? Apaan, Neng. Pak? Bina! Tawar! Tawar! Ikut, Neng. Tawar! Tawar! Motor! 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 Ayo, Pak. Neng! Thank you.
Nah, aku takut. Silakan masuk. Nah, itu orang jahat tadi bukan sih? Saya bukan orang jahat. Cantik, masuk. 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 Nah, ini dari mana ini deh? Ada cak. Ya udah, ya udah. Kita ketemu sama yang orang jahat tadi. Ya, Yuna. Yuk, yuk. Cantik, kalian dari mana? Kita dikejar sama orang-orang jahat, Bah. Oh, dikejar-kejar orang jahat. Betul, Bah. Tenang, kalau udah ada di hadapan Abah, aman. Gini, Bah, sebenarnya kita mau cari orang pintar. Orang pintar? Betul, Bah, orang pintar. Kan ada di hadapan kalian. Yang kita cari-cari selama ini ketemu. Ya benar. Kalau gitu saya mau tanya teman saya, Bah. Siapa? Bentar, Bah. Ini fotonya, Bah. Oh, ini. Tuh, Bah, teman saya. Dia pakai susuk apa enggak, Bah? Yang ini. Iya, Mbak pakai susuk. Mau? Tuh kan bener kata gue bilang, si Nok tuh pakai susuk tahu. Iya nah, sekarang aku udah percaya kalau si Nok tuh pakai susuk. Ini kita pakai susuk aja. Yuk, ya. boleh nah. Ya udah, Bah, bisa pasang kita susuk. Ya bisa, itu cantik. Udah, kebetulan, Bah. Coba tangannya sini. Coba lihat tangan kamu. Ya udah, kalau kamu mau pasang susu harus buka baju dulu.
sudah sampai rumah. Assalamualaikum. Hai Ibu. Iya, sehat sayang? Sehat. Buat Dede. Yuk, masuk yuk. Bah, pelan-pelan, bah. Au. Iya. Ah, au. Bah, bah. Pelan-pelan, bah. Au. Au. Bah. Bah, pelan-pelan, bah. Ini mulus. Au. Ya, kamu sudah masuk makan. Enak, gitu ya. Ya. Enak bah. Iya. Nanya nih. Iya, Cak. Kalau orang tanah-tanahnya pakai susuk tuh kayak gimana? Nggak tahu, Cak. Nggak tahu? Enggak. Maaf nih, aku mau nanya. Nanya apa, Cak? Nok? Iya. Bukannya kamu pernah pasang susuk ya? Ya enggak lah, Cak. Ngapain juga aku pasang susuk? Muka udah seperti ini dikasih sama Allah aja udah bersyukur. Kayak pasang susuk. Betul juga sih, Nok. Kita udah dikasih muka kayak gini juga udah bersyukur ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, mana oleh-olehnya? Ada, udah disiapin buat kalian berdua, cuma sedikit karena uangnya habis buat kebutuhan anak sama orang tua. Oh iya, Nda, kamu dari mana? Aku nih gimana? Biasa. Aduh, yang lagi banyak job nih. Ya nih, no, Sinda sekarang banyak job terus. Hampir setiap hari dia bangun. Alhamdulillah. Oh iya, Cak, Ndah. Di rumah makan lagi butuh penyanyi. Satu lagi, barangkali kalian mau? Oh gitu, tuh si Caca aja. Iya, Ninok.
daripada aku di kosan terus, bete nih. Indah, kenapa Indah? Emang Indah kenapa? Apa sih? Enggak. Ih. Apa sih, Cak? Kamu kenapa, Cak? Apa sih? Enggak. Ih, aneh banget nih anak. Lihat apa? Lagian Indah cantik gitu. Akhir-akhir ini Indah jadi beda. Beda kayak gimana? Ya jadi beda, jadi sering melamun. Oh iya, bener Cak, aku juga pernah lihat Indah lagi ngelamun, tapi gak tahu dia lagi ngelamunin apa ya, kayak yang banyak pikiran gitu. Bukan. Oh. Aku tuh pernah pergi ke dukun sama Indah. Astagfirullahalazim. Ngapain kamu ke dukun? Ya, sana pasang rusuk. Ya Allah. Itu kan gak boleh, Cak. Itu melanggar agama. Itu musyrik namanya, menyekutukan Allah. Ya, sebenarnya aku juga gak tahu. Kamu juga ikut masang? Enggak, aku takut. Hey. Ya, Mak. Ukurannya 1,5 meter ya. Semuanya. Semuanya.
Tapi ngomong-ngomong, ini mau bikin apa lagi, Pak? Ya kita perbaiki supaya bagus, kita jualan lagi biar rame sini. Oh, warung kopi sama Indomie ya? Oh iya, Pak. Saya punya ide, Pak. Apa tuh? Sebelah sini kasih ruangan lagi. Buat apa? Buat saya mau buka ini, agen nomor. Ih, jangan, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Katanya kamu udah insap. Kok ngomongin nomor aja terus? Baru kopiahnya saja, Pak. Emangnya mau ditangkap polisi? Eh, jangan, jangan. Jangan, Pak. Iya, iya. Enggak. Biar otak saya ini. Ya, jangan. Hah? Ini apaan sih? Bapak. Pak. Ya. Itu. Penyanyi dangdut, teman Tano. Kenapa dia? Meninggal, Pak. Kapan tuh? Barusan. Barusan? Ya, Pak. Oh, ini kode alam. 74 kalau nggak salah orang meninggal itu. Iya. Heh, kamu orang meninggal masih ngurusin aja nomor. Nggak boleh ya, Pak ya? Jangan. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ayo, mending kita ngelayat. Ya, cepat ya. Ini bagus nomornya kode alam 74 nih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Lang. Saya mau beli sabun. Iya, berapa? Satu aja, Bu. Ya, Ibu ambil dulu ya. Bu, tunggu bentar. Ibu tahu nggak ada kabar berita? Apa? Itu penyanyi dangdut itu loh, meninggal. Yang mana, Lang? Yang ngontrak di Pak Haji Amir. Oh, Indari Wanandi. Kemari ke warung, ke Ibu. Iya, saya juga nggak percaya, Bu. Aku sana, Lang. Iya, saya juga mau sana. Sabunnya gimana nih? Biarin nanti aja, Bu. Ayo, ulang yuk. Ayo, Bu. Ibu tutup baru dulu. Iya, Bu. Kamu udah dengar cewek yang kemarin kita kejar-kejar? Udah meninggal sekarang. Hah? Kata siapa tuh? Ada orang-orang ya, orang yang banyak tuh yang bilang. Kayaknya meninggal. Itu gara-gara kita yang kejar-kejar itu. Kayaknya iya ya. Gimana, Bos? Iya, kita sekarang udah agak aman di sini, Bos. Iya, tapi emang. Gimana tuh, Bos? Keburin polisi ngejar-ngejar kita. Iya. Mendingan kita cepat pergi. Iya, saya ikut Bos aja lah. Mendingan perginya kita. Kemana? Ke negeri aja. Keluar negeri? Iya. Iya boleh, Bos. Ya, tapi uangnya dari mana itu? Oh, iya, iya. Gimana, Bos? Sekarang udah gak aman, Bos. Gimana kalau kita keluar kota aja? Ya, itu bagus, Bos. Iya. Yes. Makanya sekarang kita cepat-cepat pergi. Iya, iya. Saya ikut Bos aja lah. Keburu polisi. Iya. Menangkap kita. Iya. Ayo. Ayo. Ayo, cepat. Iya, iya. Thank you.
Wah, jadi ketinggalan kereta. Kamu. Apa bos? Jadi terlambat nih. Itu tas yang satu lagi kemana? Ketinggalan. Apa-apa? Lihat ya saya. Kamu yang salah. Salah apa ya bos? Iya salah apa saya? Kamu terlambat pergi. Bawaannya terlalu banyak. Jangan ikut bos tadi ya. Ikut bos. Ikut ke mana? Kamu siapa bos yang bilang ikut? Kamu? Enggak saya mah. Ikut. Enggak bilang ikut. Siapa yang bilang ikut? Bos, kakinya melayang. Bu, semenjak penyanyi dangdut meninggal ya, aku juga sepi. Tapi ya, iya, orang juga sepi sekarang. Bu, gimana ya? Saya rasa takut, bu. Jangan ngomong-ngomong gitu, sekarang malam Jumat, bu. Takut. Bu. Siapa sah? Bentar bu. Gak ada siapa siapa bu? Gak ada. Gak ada siapa ya? Gak ada. Siapa sih yang ketuk-ketuk pintu? Bu, sini bu. Siapa ya yang malam-malam gini? Siapa sah? Mungkin orang iseng kali ya? Masa sih bu? Ada masuk ya bu? Yaudah yuk. Assalamualaikum, Santi. Ternyata kamu ibu, ternyata si Wina dari tadi bu yang ketok-ketok pintu iseng malam-malam begini ya bu. Apaan sih, baru juga datang sah? Dari tadi ini ada yang ngetok-ngetok kesini udah dua kali loh. Ya tahu atuh bu, ah bercanda mulu si Wina bu. Ih, baru juga datang kesini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh, ini pada kemana ini? Toto belum datang, Sinden belum datang. Malam Jumat sendirian. Pakai baju dinas lagi ini. Anggaran udah ada mah, lengkap pokoknya. Abis nungguin Pak Toto sama Den mah. Kerja lagi, rumus lagi. Sekarang malam. Malam Jumat. Oke, Jumat. Jumat itu 6. 6. 6 sama apa ya? 6
6. Terus berapa lagi ya? 3. 3. Kemarin kan sudah 3. Masa 3 lagi? Berapa ya? 3. 3. Aduh, ini malam Jumat bagiannya si Bey, tapi nggak ada. Walaupun udah dikasih seragam, walaupun jalannya belum, kemana nih orangnya? Ini ada kopi ini. Wah, ini kayaknya si Bey ini. Ada buku juga. Tapi kemana orangnya ya? Udah deh, istirahat aja dulu lah. Wah, Pak. Hei, Den. Dari mana, Den? Alhamdulillah, sekarang saya kerja, Pak. Alhamdulillah. Kiraan di pasar. Iya. Dapat banyak, tuh. Wih. Bayar. Alhamdulillah, sekarang udah kerja. Dapat uang. Pak. Terus gaji nabung ya. Tabungin ya, untuk uangnya. Pasti. Jangan kayak si B itu, uangnya pakai nomor aja terus. Itu jelas, Pak. Pasti kan buat kawin saya. Iya. Kalau Mas B mau gak tahu, ah. Bagus itu. Iya. Terus tabungin uangnya. Sana. Bapak istirahat? Ya, istirahat aja dulu lah. Cari dulu si B-nya kemana? Enggak ada. Dari ini malam bagiannya tugas lo, oh, baik. Siap siapa? Cari. Ya siapa? Ya cari dulu ya. Ya. Ayo sini. Bapak sudah di sini. Iya. Apaan sih? Apa ini? Malah tidur. Kenapa? Temenin jaga. Apa? Ini istirahat. Kamu di sini. Kenapa sih? Kenapa? Pak. Bangun dulu, Pak. Sian. Bapak, sini bangun dulu. Temenin jaga. Oh. Tadi apa? Saya lihat cewek. Di mana ada cewek? Di sini. Hah? Banget. Kamu kebanyakan nomor. Bukan. Ini cabanya. Mukanya hancur. Jelas, Pak. Gak jelas, nih. Kenapa sih? Ini kebanyakan main nomor. Udah, Pak. Udah. Dirahat aja dulu, Pak. Jelas. Ngalas itu. Aku tahu. Kenapa? Kenapa?